Teman-teman, sebelum kamu menonton video sesuai judul deskripsi di bawah, maka kita akan ngasih pengumuman penting buat kalian. Tonton terus dari awal sampai akhir. Halo teman-teman, memasuki area PPKM yang sekarang kita sudah nggak tahu lagi ini sudah sampai ke level berapa. Kita dari Tama Lobster juga mengadakan promo PPKM, yaitu paket promo khusus mitra. Nah, kita tahu kalau misalkan di luar sana juga banyak banget teman-teman yang mau memulai budidaya usaha lobster air tawar. Tapi mungkin di antara dari kalian memiliki budget dan bahan atau mungkin keterbatasan dana. Nah, di sini dari paket ini kita mengeluarkan 4 paket promo baru di mana harga ini sangat terjangkau buat kalian semua. Dan semua paket ini di sini kalian sudah termasuk menjadi mitra, yang berarti kalian bisa menjual hasil panen kalian langsung ke kita. Nah, paketnya ini apa aja? Yang pertama kita akan jelasin itu ada paket silver. Paket silver ini merupakan perwujudan dari paket lelang yang sebelumnya harganya Rp375.000 per 10 ekor. Nah, sekarang ini kita turunkan harganya hanya menjadi Rp250.000 per 10 ekor. Nah, di situ kalian juga untuk setiap pembelian paket silver kalian akan mendapatkan gratis pakan 1 bulan. Selain itu, kalian juga sudah berhak menjadi mitra dan bisa menjualkan hasil panen kalian ke kita. Nah, paket silver ini terbatas ya. Untuk bulan Agustus ini, kita batasi hanya 210 orang pembeli pertama. Jadi kalau misalkan kalian mau order, silakan hubungi ke nomor-nomor admin ataupun sales yang ada di tombol deskripsi yang ada di video ini. Kemudian paket yang kedua, itu adalah paket Gold Series. Gold Series ini kita jual di harga Rp1.750.000 untuk paket indukan saja dengan garansi 1 bulan. Berarti kalian bisa klaim 2 kali, yaitu setiap 2 minggu sekali. Nah, free-nya apa? Untuk setiap pembelian garansi Gold Series ini, paket Gold Series seri 1 ini, kalian bisa mendapatkan free probiotik seperti ini. Jika kalian beli 1 set, kalian bisa dapat free probiotik seperti ini. Ini ada probiotik yang khusus untuk lobster air tawar dan tidak dijual di mana-mana. Selain itu, untuk kalian yang beli lebih dari 1 paket, kalian juga bisa dapetin yang namanya pompa dengan kapasitas 1.900 liter per jam. Jadi kurang lebih nomor serinya adalah 103. Bisa merek Takari, bisa merek Aquaman, dan seterusnya. Karena kita tahu untuk teman-teman yang ambil paket Gold seri 1 atau paket indukan saja bergaransi, itu biasanya kalian sudah memiliki kolam teman-teman. Tapi kalian bingung untuk memulai usaha budidaya lobster air tawarnya seperti apa. Nah, kita sarankan ambil Gold seri 1. Kemudian paket yang ketiga itu kita ada yang namanya Gold Series 2. Gold Series 2 ini kita tujukan untuk teman-teman yang mau budidaya lobster air tawar tapi tidak memiliki peralatan yang memadai. Nah, biasanya untuk teman-teman yang baru belajar itu memulai dari usaha satu kolam aja sih. Nah, di sini Gold Series 2 itu adalah harga yang biasanya kita tawarkan itu adalah Rp3.400.000. Sekarang menjadi Rp2.299.900. Nah, jadi ini sudah turun banyak banget. Yang berbeda dari paket sebelumnya adalah hanya terpalnya aja. Jadi terpal yang kita pakai, yang akan teman-teman pakai itu nanti adalah nomor seri A12. Kemudian yang berbeda lagi adalah komponen penyangganya. Nanti komponen penyangganya akan kita bikin sedemikian rupa supaya bisa untuk diportable-kan lagi dan juga bisa untuk dibongkar pasang dengan mudah dan dipasang dengan mudah di tempat kalian. Ukuran kolamnya 2x1 juga per 1 kolam. Nah, free-nya apa? Kalian tetap juga kalau misalkan ambil 1 set, kalian akan dapat free probiotik 1 ini. Kemudian pakan juga 1 bulan. Lalu kalian juga akan dapat pH down. Jadi pH down ini fungsinya untuk menurunkan kadar pH yang ada di dalam kolam. Selain itu kalian juga akan dapat pH meter yang real asli, sudah dikalibrasi oleh pabrik. Jadi kalian juga dapat pH meter ini juga. Nah, selain itu ada juga paket platinum. Biasanya teman-teman yang ingin memulai usaha budidaya lobster air tawar dengan tipe kolam bertingkat atau lebih dari 1 kolam. Nah, kita tahu kalau misalkan kolam bertingkat itu mau tidak mau komponen rangkanya ini harus menggunakan besi siku lubang. Makanya untuk paket platinum, kalian akan mendapatkan 2 bulan garansi, terpal A20, dan juga free pakan 1 bulan. Kalian dapat alat pH, kemudian kalian dapat alat TDS, dapat sifon, kemudian dapat probiotik, dapat ekstra ketapang, dapat garam ikan, semuanya. Paket semuanya yang lengkap, komplit, itu di harga Rp6.900.000. Jangan lupa, garansinya 2 bulan cuy. Jadi seperti itu.
lobsternya ini kalau misalkan ada kematian, kamu bisa klaim garansi selama 2 bulan, otomatis 4 kali pengiriman itu bisa kita kirim ke lokasi kamu. Jadi seperti itu teman-teman, silakan mulai budidaya lobster atau sendiri di rumah dan jangan lupa bermitra dengan Tama Lobster. Sekarang kita akan nonton video selanjutnya yang ada di deskripsi. Thank you. Halo teman-teman, kembali ke channel YouTube kita dan di video kali ini kita lagi sifon ya. Jadi kita sifon kolam yang ini. Kita sifon, kita apa namanya, bersihkan sisa kotorannya yang ada di dalam kolam. Nah ini kita rutin lakukan itu biasanya 1 bulan sekali ya dia. Karena proses yang ada di kolam ini kan, ini kolam adaptasi dan ini selalu jadi penampungannya hasil panennya mitra dan lain-lain. Jadi banyak banget kotoran yang selalu ada di sini. Nah, berhubung kolam ini tuh pakai sistem venturi ya. Jadi itu ada arus, di mana arusnya itu akhirnya mengumpulkan sisa-sisa kotoran yang ada di dalam kolam di dalam satu titik. Jadi contohnya aja tak liatin aja ya kayak gini. Nah, ini satu kolamnya teman-teman. Karena aliran ke arus venturinya ini ke sana. Sama satunya lagi ini ke sini. Ini ke sini. Jadi kotoran itu numpuk di satu titik nih, di sini sama tersebar di bagian sana. Nah, kotoran-kotoran ini yang akan kita sifon tanpa mengganggu beberapa lobster yang masih ada di dalam. Sebelum nanti kita isi lagi. Jadi ini ada Mas Adi ya. Halo Mas Adi. Halo. Nah, ini kita pakai pipa paralon sederhana dan kita pakai scraper ya ini ya. Ini scraper akuarium yang biasanya untuk bersihkan akuarium. Nah, itu kita ikat dari paralonnya itu kita sambungkan ke dalam selang. Selangnya ini kita masukkan ke dalam pompa ukuran 105 ya ini ya. 105 yang akhirnya terbuang ke sana. Nah, ini kan pembuangannya kenceng banget air yang terbuang. Nah, sebagai contoh ya di sini. Ini arusnya lumayan kuat. Aku coba liatin ke kalian di kolam yang apa namanya, kotorannya banyak banget. Jadi itu, nah ini kotorannya kan sudah ngumpal nih di sini. Nah ini ada kotak nih. Ini kotoran semua. Coba Mas Adi ke situ ya. Cara nyifonnya teman-teman, ini karena apa namanya, air yang tersedot itu masuknya ini ke dalam paralon yang kayak gini. Jadi kamu nggak bisa bersihkan tuh kayak kamu ngepel lantai gitu ya. Maju mundur nggak bisa. Jadi kamu harus satu arah kayak gitu. Eh Mas Adi, coba dari sana ke sini. Nah ini kelihatan nih dari situ. Kemudian kita sedot pelan-pelan satu arah. Kotorannya terangkat. Nah, kemudian kembali lagi atas lagi. Nah, teman-teman bisa lihat ya, itu apa, debu-debu kotorannya langsung kesedot semua. Nah, pastikan juga saluran air pembuangannya juga berjalan ya. Saluran pembuangannya jalan ya. Jalan. Tersumbat. Nah, biasanya kalau misalkan kotoran ini ada kotoran yang besar-besar kayak sisa kulit kayak gitu, itu pembuangannya jadi agak tersumbat. Jadi kalau misalkan ada pengeluarannya ini, keluaran airnya nggak terlalu besar, itu kamu harus cek dulu. Nah, ini kan tadi tersumbat sama ini. Ada kulit molting kayak gitu. Jadi dia nggak bisa optimal. Jadi di mesinnya tetap dinyalakan, tapi ini sambungannya kita nyalakan lagi. Nah, di situ kelihatan sudah output airnya sudah kencang banget, baru kita ulangi lagi. Biasanya kesedot gitu, nggak cuma kotoran aja, ada kotoran yang besar-besar itu juga masuk lah. Sementara diameter lubangnya ini memang kita buat nggak terlalu besar. Nah, kita tarik dulu pelan-pelan.
Ya, teman-teman lihat itu kan kesedot ya. Aku coba zoom in. Semoga kelihatan jelas. Nah, itu kan ada kotoran tuh. Itu biasanya kesumbat nanti ya. Jadi kita pelan-pelan. Sedotnya banyak banget. Nah, kelihatan ada kulit. Kulit sisa molting ataupun capit yang copot. Biasanya saya kayak gitu. Nah, ini karena wavemaker-nya kita masih kita jalankan ya. Jadi kadang beberapa sisanya itu nanti muter. Sisa kotoran yang keangkat itu muter lagi dia. Gak apa-apa, nanti biarin aja, mungkin besok bisa balik lagi. Nah, ini ada sisa moltingnya, diambilin. Kayak gitu. Coba ada zoom lagi ke sana. Nah, posisi sifon kayak gini nih gak ganggu hewan yang ada di dalam juga. Jadi gak dicemplungin, gak ada orang masuk lah, istilahnya gak ada orang masuk ke dalam kolam. Yang ngerjain juga gak masuk. Yang ini mas, ini mas lihat. Nah dia langsung kesedot. Nah, kelihatan bersih banget kan? Nggak ada 5 menit. Jadi, kebantunya di mana? Dengan ada wavemaker, terus ada alat yang seperti ini. Ini sebenarnya kamu bisa bikin sendiri di rumah. Kalau untuk wavemakernya, kamu cari aja di toko ikan. Atau bisa cek di Tokopedia kita. Kalau wavemaker 24.000 itu kita paling murah seluruh Tokopedia di Indonesia. Itu kita paling murah. Nah, karena adanya wavemaker ini ada arus. Kalau yang dari sini kan tadi kotorannya di sini nih. Ini ada arus dari sini. Kemudian kotoran itu gumpal di sini, maka di sinilah yang tempat lokasi kita akan sifon. Kalau yang di sana itu kan arus nih. Nah, tadi sempat percobaan ketika ini sebelum kita shoot yang sana sudah sempat dibersihkan. Arus yang kesananya itu titik kotorannya di sebelah sana. Jadi nggak perlu sampai harus nguras. Bongkar shelternya, dibiarin aja. Nanti setelah ini air kan udah berkurang nih karena di sifon, tinggal di iniin aja, diisi lagi air baru. Nah, teman-teman bisa lihat ya, bersih ya. Oke gitu. Sekarang Mas Adi, Mas Adi mau nyoba ke sana? Ya. Mas Adi mau nyoba ke sana sih. Nah, selalu cek outputnya ya. Ini kan output pembuangan airnya. Nah, tadi kan agak pelan, terus ini kencang lagi. Karena biasanya kalau misalkan teman-teman ngesifon itu terus ada sisa kotoran yang masuk, pembuangannya itu jadi pelan. Kita mau coba ke sana. Nah, ini yang ada kotorannya juga ya, yang sebelah sini. Kita coba lihat tuh. Satu arah ya teman-teman ya, terus pelan-pelan karena kotorannya ini bisa kebawa arus. Kesedot mas pembuangan ini, low. Coba dicek lagi pembuangan, selalu cek itu ya pembuangannya ya. Ini kita cek lagi, kita cukup tinggal buka aja. Kita buka, kita cek, terus kita masukin lagi. Nah sudah, biasanya udah kenceng. Nah, udah kenceng lagi tuh pembuangannya. Oke gitu. Nah, ini tinggal dipakai lagi. Nah, si lobster juga nggak akan merasa terganggu nih. Ini adalah salah satu cara membersihkan kolam tanpa masuk ke dalam kolam. Kita bikin alat serbaguna, alat simple lah ya istilahnya, apa ya istilahnya, apa di nek misalnya lo nek apa DIY kok, apa istilah DIY? Mas Reno DIY kok apa mas? Prakarya DIY itu lo, sing bikin apa kayak gitu itu lo, apa itu namanya DIY situlah pokoknya yo. Ah ya.
Nah itu ya, kalian bisa lihat kan, bersih kan. Nah, kalian bisa lihat yang di sini yang sudah dibersihkan, yang di sana yang belum dibersihkan. Yang aku tadi bilang kan lokasi kotorannya hanya di sini, numpuk di sini. Ya sudah, sini toh. Cepet sih ini teman-teman, nggak ada 10 menit untuk menyelesaikan satu kolam. Ya lebih sih, kalau ini kolamnya kan agak besar. Tapi kalau kolammu 2x1, ya cepet banget ya Dio. Nah sembari itu dikeluarkan, ada pembuangannya, harus nanti setelah itu harus diisi. Kalau misalkan kolammu memang kolam yang kecil, nggak terlalu besar, kayak gitu. Nah jadi kayak gitu dulu video kali ini, itu soal sifon ya. Teman-teman bisa tiru aja di rumah, bisa pakai peralatan yang ada di rumah. Teman-teman bisa tiru, bisa praktekin sendiri di rumah. Nanti teman-teman tulis aja di kolom komentar gimana kalian praktekinnya di rumah, terus berhasil atau enggak. Jadi gitu dulu, kalau suka ketik like aja, kalau enggak suka bisa dislike, enggak apa-apa. Kamu bisa share ke teman-temanmu yang sama-sama budidaya lobster air tawar juga, supaya juga memotivasi mereka sama-sama budidaya lobster air tawar di tempat mereka masing-masing. Gitu dulu, thank you semua and see you next time, bye.